para sanak sedulur sekalian, hari ini saya akan membawa kalian mengelilingi kota Jambi melalui jalur lingkar selatan menuju ke arah PAL 10 atau perbatasan kota Jambi dan luar kota Jambi. Daerah di sini banyak dijadikan gudang besar oleh para pengusaha. Oh iya, melalui jalur ini juga, kalau kalian ke Jambi, jangan takut nyasar ya. Juga jangan takut macet, karena jalur ini bebas hambatan walaupun bukan merupakan jalan tol. Seperti yang kita lihat, mayoritas kendaraan yang lewat di sini adalah kendaraan besar yang akan menuju atau dari pelabuhan Talengu. Seperti yang kita lihat, daerah di sini juga masih banyak tanah kosong yang bagus buat para sahabat jadikan perusahaan. Jika kalian datang ke Jambi, dalam satu hari kalian bisa mengelilingi semua daerah yang ada di kota Jambi ini, mulai dari ujung sampai ujungnya lagi kota Jambi. Kota ini tidak terlalu besar, namun nyaman dan aman, sehingga enak untuk dijadikan tempat tinggal dan usaha. Kota Jambi sendiri mempunyai luas kurang lebih 205 km persegi. Banyak di antara kawan-kawan yang menanyakan, kenapa saya bikin konten keliling kota seperti ini? Mirip-mirip konten yang vlog itu loh. Melalui video ini, video jalan-jalan seperti ini, sebenarnya saya ingin menunjukkan beberapa hal kepada kawan-kawan sekalian. Seperti ini loh wajah Jambi saat ini. Kota yang lagi berkembang, penduduk yang tidak terlalu rapat, tidak macet, kota yang bersih, aman dan tertib, sehingga kota ini bagus untuk dijadikan tempat destinasi pariwisata. Dan juga kota ini bagus untuk dijadikan tempat investasi dan usaha bisnis kalian semua. I need you to listen, I need you to hear, and don't show.